Pandemi COVID-19 di Batam masih berlangsung. Untuk memutus rantai penyebarannya, diharapkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan membatasi kegiatan di luar rumah. Untuk membantu mengurangi pembengkakan tagihan listrik selama melakukan aktivitas di rumah, berikut 9 tips menghemat tagihan listrik versi Bright PLN Batam yang dapat Anda lakukan. Nyalakan lampu seperlunya, matikan lampu yang tidak digunakan seperti lampu teras atau taman ketika hari mulai terang. Pilih juga lampu hemat energi atau LED. Gunakan cahaya alami dengan membuka pintu atau jendela yang besar agar cahaya matahari dapat menerangi rumah dan sirkulasi udara lebih segar. Gunakan cat dinding berwarna terang. Matikan televisi, radio, DVD atau perangkat elektronik lainnya bila tidak digunakan. Gunakan AC dengan bijak, pilihlah AC hemat listrik yang sesuai dengan luas ruangan dan pastikan AC dirawat secara berkala. Minimalisir penggunaan mesin cuci, jangan cuci satu atau dua pakaian saja, cucilah pakaian Anda sekaligus selama tidak melebihi kapasitas. Pakailah setrika pengatur panas otomatis, kemudian setrikalah pakaian Anda sekaligus. Membersihkan vakum cleaner. Sebelum digunakan, bersihkan saringan debu secara rutin agar alat dapat bekerja maksimal. Menghemat listrik untuk rice cooker dengan memakai air panas dari dispenser atau termos agar mempercepat dalam menanak nasi. Bijak dalam menggunakan kulkas dan sesuaikan pilihan kulkas dengan kebutuhan. Jangan isi kulkas terlalu penuh dan jangan taruh makanan atau minuman panas ke dalam kulkas. Itulah beberapa tips menghemat tagihan listrik. Berdiam diri di rumah membuat kita selalu menggunakan alat elektronik, oleh karenanya bijaklah dalam pemakaian listrik.